tahun ni harapnya lepas apa tu dapat jadual baru ni tak adalah lagi kamu rugi. Kan? Ha. Hari ni pun dah sekarang dah pukul berapa dah? Dekat 8:30 dah. Dah nak habis satu masa dah. LK ni kalau satu masa tak boleh belajar. Terang-terang dah habis masa dah. Tak tahulah salah tang mana. Hari Jumaat minggu lepas dah ada program. Lepas tu cuti pula lagi kan. Masuk kelas. Bila waktu pertama paling kurang saya perhatikan averagenya paling kurang 15 minit mesti habis. Makan masa kamu untuk PDP tu kan. Bila nak habisnya? Lepas tu semalam saya dah pesan dah hari Khamis bawa alat. Kalau cikgu tak ada masuk, datanglah sini. Sekurang-kurangnya bolehlah saya bantu tolong apa yang patut. Najwa seorang je datang. Yang lain? Ha. Pulanglah. Saya dah bagikan cadangan. Kamu nak ikut tak ikut tu terpulang pada kamu. Dah besar. Malah bebel-bebel kamu buang masa lagi. Okey, kita tengok bagaimana untuk membina segitiga apabila dia diberi tiga benda. Okey, iaitu diberi perimeter, diberi tinggi dan diberi sudut puncak. Okey, untuk sudut puncak yang pembinaan segitiga ini dia lain kaedah dia daripada segitiga sudut puncak yang sebelum ni. Okey, harapnya semua dapat buatlah sebab yang jumpa saya Najwa pun dah tahu buat. Maka kalau yang lain tak jumpa saya tu, saya bermaksud bahawa semua dah tahu buat lah. Sebab tak payah jumpa kan. Kalau tak tahu, dia jumpa. Okay, maknanya semua tak ada masalah lah. Sekarang kita terus ke segitiga terakhir. Apabila dia beri perimeter. Berbeza dengan perimeter yang sebelum ni. Yang sebelum ni, kamu dia beri perimeter. Dan juga nisbah. Yang ini tiga. Perimeter. Nisbah. Ya. Yeah. Perimeter nisbah ya. Yeah? Ha? Perimeter tinggi dan juga sudut puncak. Kamu buku teks mana? Kenapa ngelik kepala? Saya tanya buku teks kamu mana? Kenapa tak bawa? Itulah masalahnya. Malas bawa berat eh. Bukan cikgu guna kan buku teks. Suka hati kamulah. Tu yang menung je tu. Tak apa, memang salah saya. Kamu tak bawa tu memang salah saya. Saya tahu. Kan? Biasa jawab itu. Tak boleh salahkan murid, kena salah cikgu. Sorry lah. Sebab saya tak pesan pada kamu untuk bawa buku teks. Okay. Soalan ni tak pernah keluar lagi. SPM tak pernah keluar. Trial tak pernah keluar. Ujian tak pernah keluar. Ada sekali saya keluarkan tahun lepas ujian. Sekolah kita je lah kan. Tapi memang jarang disentuh kaedah ni. Sebab kaedahnya agak panjang sikit. Okey, kita tengok bagaimana nak membinanya. Saya lakarkan dulu bagaimana kaedahnya. Sepatutnya hari ni masuk segi 4. Tapi satu ni tak boleh tinggalkan lah. Okey, yang pertama sekali kita ada perimeter. Yang kedua kita ada tinggi. Tinggi ini kita labelkan dia sebagai H. Dan kita ada sudut puncak. Okey, segitiga yang kamu akan bina macam ini. Macam tu. Yang ini dia punya sudut. Sudut puncaknya. Kalau kita baca kepada soalan, sudut puncaknya adalah 30 darjah. Tinggi dia adalah 65. Okey, tinggi dia 65. Manakala dia punya perimeter, maknanya A, B, C. A campur B campur C adalah 230. Darjah pula milimeter.
Okey. Saya lakarkan dulu. Mula-mula bina macam itu. Ini sudut apa? Sudut puncak. Jadi kalau kita tengok sudut puncaknya berapa? 30, maknanya kita bina 30 darjah daripada titik. Daripada titik tu bina dua sisi dengan sudut 30 darjah. Kemudian kita tengok dia punya perimeter. Perimeternya berapa? 230 mm. Okey, perimeternya. Tengok sini dulu. Okey. 230. Kamu bahagikan 2, dapat berapa? Lamanya nak fikir. Berapa? 115. Okey, daripada puncak ni ada sisi ni kan? Okey, ambil 115. Yang sebelah sini pun 115. Ini langkah-langkahnya. Okey, ujung itu 90 darjah serenjang. Buat satu garis 90 darjah. Ujung ini pun buat satu garis 90 darjah sampai kamu dapat ada satu titik persilangan. Daripada titik persilangan ini bina bulatan. Macam itulah. Okey, katakan saya labelkan titik ini sebagai P, titik ini sebagai O. Boleh. Daripada OP ni, okey, kamu panjangkan sikit, tambah dengan H. H dia berapa? H dia berapa? 65. Maknanya dari jarak sini ke sini tambah 65, tandakan. So kamu ada jarak dari O ke katakan sini R. P ke R 65 dia punya tinggi. O ke P ni kamu tak tahu apa ukurannya, kamu extendkan aja garisan tu. Boleh? Boleh. Dia dapat. Okey. Seterusnya adalah daripada puncak ke pusat O ini, cari titik tengah, bina separuh bulatan. Separuh bulatan macam tu. Okey. Dah dapat separuh bulatan tu, kamu nampak ada O ke R. Okey, ada O ke R, tandakan. Bersilang. Sampai bersilang situ, kita gunakan pen warna lain. Ada bersilang situ, kemudian tarik. Nampak? Boleh. Daripada sini 90 darjah ini, titiknya ada bersilang sini, kamu kena bina 90 darjah sampai ujung sini, ujung sini. Betul. Maka nampaklah segitiganya. Nampak ke tak nampak? Maka segitiga yang terhasil adalah ini. Yang itu. Boleh, itu segitiganya. Okey, jangan buang masa. Itu saya lakarkan. Ini lukisan yang sebenar. Ni dah beri pada kamu sudut 30 darjah. Panjangkan. Panjangkan. Kita ada berapa? Yang perlu kita ambil 115. Ukur 110. 115 sini lah. Ni 150 kan. Kalau ambil ke sini 150, 115 sampai 10. 10, 11 kan, 111. Lagi. Maka dia di sini. Betul, 115 itu. Betul. Betul-betul lah. Kalau salah, salah lah. Tandakan. Tandakan di situ. Kemudian saya cakap mesti berapa darjah? 90 darjah. Ambil kamu punya set square. Okey, ada macam tu. 90 darjah.
satu kita ada bersilang sini. Yang pertama ini yang ke 2. Dia ada bersilang kat situ. Daripada bersilang tu buat separuh, bukan separuh bulatan juga ni. Ini ke sini. Okey, kita ada sini tadi saya labelkan sebagai apa tadi? O, sini P. Betul. Extendkan dia. Ini kita tambah ke H. H berapa? H 65. Okey, kita ada R tadi. Okey, yang ini kita kena buat apa? Separuh bulatan. Cari titik tengah. Okay, dah ada titik tengah tu. Ambil ukuran daripada O ke R ni. Yang kita dah ukur tadi, dapatkan persilangan kat situ. Kemudian sambungkan. Okay, nampak persilang ni? Persilang tu lah kamu kena cari 90 darjah serenjang. Ni dah belajar, kena dapat titik. Belajar lah. Maka segitiganya macam itu. Boleh. Ha, itu segitiganya. Okey, saya ulang balik. Separuh daripada perimeter. Okey, sudut puncak, separuh daripada perimeter, separuh dari perimeter, 90 darjah di sini. 90 darjah di sini ada bersilang, bina bulatan menyentuh titik P dan juga titik ini. Okey. Lepas itu sambungkan daripada O ke P sampai ke R. Ini adalah H dia. Berapa tadi kalau H dia 65, sini 65. Bina separuh bulatan daripada titik O ke P ini. Oh, ini pun P juga ya. Ha. Lepas tu bina separuh bulatan. Ambil daripada panjang ni, pindahkan sini. Okey, lepas tu 90 darjah daripada sisi yang 115 tadi, sisi yang ini sampai sisi yang ini. Boleh, ada soalan? Ada soalan? 1, 2, 3, 4.